Hai guys, kali ini tadi oya kamu mau minta video call video call. Nih ayamnya mau video call nih, coba ya ayamnya mau video call. Hah? Apa dibangil eh? Padahal dia kuku-kuku. Kameramen mau nasi oya. Enggak. Oke, okay, ayo video. Ini mama lagi sibuk nih, Bu. Sorry guys, video yang tadi aja pakai mode normal. Sisanya kepencet mode slow-mo. Dasar acik bantuk. Jadi kangguin ya, next video, mode slow-mo yang dipercepat. Jadi suaranya hilang, hi-hi-hi. Nah guys, kali ini Selera Family lagi ada di warung nasi tekor. Ya ini bukan endorse, cuma konten biasa kok. Maunya sih buat channel food vlogger gitu, dengan konsep selera makan-makan. Kalau teman-teman setuju atau ada ngasih masukan gitu, komen di kolom komentar ya. Diawali dengan si Ajik yang lihat, ganteng yang estetik, mula tukang walet. Ini si Oya lagi ngambul dia guys. Kayaknya belum mood, karena baru bangun. Tadi dia tidur di mobil? Hahaha. Si Ajik berusaha merayu dia, apakah berhasil? Kita tunggu sebulan kemudian. Kayaknya udah mulai nyerah dia guys, dan kayaknya udah mulai panas basangnya. Nah kan dia mulai budur. Sekarang kita ikutin si Mama Myut, lihat-lihat isi dapur di warung tekor. Gak Oya, gak ayam, sekarang giliran gek dagangnya dirayu Ajit. Dasar buaya hidup di darat. Arwah, kelkenea, jadi ngelernuap, belum apa-apa udah ngeces. Pokoknya sekadi mantep dari kita. Ha, siapa nih kakek guys? Yang jelas bukan kakek Sugiono. Bukan kakek Panjung. Apalagi kakek Jaws, he. Ini dia guys, kakek pemilik warungnya, namanya. Nih kan aku lupa, padahal sempat wawancara. Tentang asal-usul warungnya, resep yang dipakai, pokoknya banyak deh. Gara-gara si Ajib, mubah mode ke slow-mo, kan jadi sedih kan? Hik. Pokoknya sehat dan sukses selalu kakak Ngir. Makanan udah datang. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Om Anugraha Mertadi Sanjuani ya nama suaha Astungkara. Kita makan dulu ya guys. Nom. Wow. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tunggu ya video selera makan-makan selanjutnya. Bye. Top.